Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, kali ini kita akan mengecek dinamo starter, karena unitnya ini ketika kita mencoba runningkan engine, dinamonya tidak mau ya. Dia hanya bunyi cetak-cetak gitu aja teman-teman. Oke ya. Nanti kesimpulannya itu adalah kita akan coba cek di area baterainya ya, di kabel baterainya. Yang kedua kita akan coba cek di dinamonya juga sekalian, karena biasanya dia di dinamonya itu dia lengket ya teman-teman. Yuk kita lanjut saja ke baterainya ya. Kita cek di baterainya, kabelnya itu biasanya aman saja ya, hanya saja bunyi cetak-cetak gitu teman-teman. Kita cek dulu di baterainya. Ini ya. Ini adalah kondisi baterainya ya, yang mana kondisinya bagus. Nih kencang, ini juga kencang, terus ini juga kencang ya. Terus kondisi dari kepala baterainya juga aman ya, bersih ya, tidak ada kotoran ataupun istilahnya kebocoran daripada baterainya ini sendiri. Oke, kita lanjut. Lanjut start engine, kita akan coba start engine-nya teman-temannya. Itu ya teman-teman ya, cetek gitu dia. Nah itu ya teman-teman ya, stack stack gitu. Oke, kesimpulannya kita berarti kita akan coba bongkar saja ya teman-teman ya, dinamo starternya teman-teman. Ini sudah fix ini, tidak bisa ini. Nah, stack stack saja teman-teman. Cetek-ceteknya itu adalah di dinamo starternya sana ya. Yuk kita lanjut saja, bongkar saja bang. Karena terbiasa dinamo starternya itu dia kotor ya, jadi kita harus bongkar dan kita juga harus bersihkan juga. Yuk. Oke, yang pertama-tama sebelum membongkar dinamo starter ya, karena itu masih ada aliran dari baterai ini. Sebelumnya kita akan coba buka dulu ya, buka baterainya, supaya nanti kita pembongkaran lebih aman, tidak ada konsleting. Oke teman-teman, ini udah kita lepas ya baterainya. Oke, kita lanjut ke dinamonya ya, kita bongkar sajalah dinamonya. Nah ini teman-teman ya, ini adalah dinamo starter, nanti kita akan buka. Ini ada dua baut ya, ini sama yang di bawah sana itu memakai kunci 14. Oke teman-teman, kita bongkar saja teman-temannya. Yuk. Kan on air.
Oke bang, ini udah kita lepas ya dinamo starternya. Tentunya kita akan coba cuci dulu ya. Nih kotoran banyak nih. Kita akan coba cuci pakai solar. Selepas itu baru kita akan bawa ke workshop ya, agar supaya nanti ketika kita nanti akan menyolder ada tersedia solder gitu ya teman-teman. Karena ini kondisinya kita akan bongkar, terus kita akan cuci ya. Biasanya kotor ya di dalamnya ya. Oke teman-teman, karena ini kondisinya di lapangan, kita akan pulang dulu ya lewat air ini pakai perahu kita itu teman-teman ya. Kita akan ke workshop. Oke bang, kita cuci dulu ya bang ya ini. Oke teman-teman, ini udah sampai di workshop ya. Ini abang adulnya nih yang mainkan dinamo starter kita. Kita nanti coba cek ya, atau memang cuma kotor saja, atau memang dia batu arangnya habis ya. Ini kita coba cek dulu. Nah, abang adul. Oke teman-teman, kena gosong nggak? Dinamonya terbakar teman-teman. Gosong nggak? Oke ya teman-teman, ini kebakar nih sebenarnya ini. Nah ini dia bukan dari ini ya, bukan dari batu arang ataupun kotor ya, karena memang kebakar nih. Nah ini hancur. Ini prosesnya nanti kita akan kirim ke sentral aja ya teman-teman ya, karena di sentral banyak barangnya. Karena kami di sini tidak ada barang, jadi kita harus kirim saja nih dinamo starternya ke sentral, guys. Enggak, kita cuci-cuci dulu kan ini di anu. Oke ya teman-teman, kali ini kita akan memasang dinamo starter ya. Yang mana dinamo starternya ini sudah kita perbaiki ya. Karena kendalanya kemarin di plusernya ya, ataupun untuk connect daripada solenoid dia terbakar. Jadi yang diperbaiki kemarin itu adalah, yang pertama adalah ini ya, ini ada gear pinion. Jadi untuk menggerakkan flywheel itu ada di sana ya, di engine sana, untuk menggerakkan flywheel. Ini diganti karena kemarin dia kemakan sedikit ya teman-teman. Ketika ini udah kemakan sedikit, ini diharuskan diganti, karena nanti kendalanya ketika nanti posisi start muter, nanti akan bisa merusak flywheel yang ada di engine sana ya teman-teman ya, yang di sini. Nah yang di sana itu, di dalam sana lah, itu sana ada gear ya, flywheel. Oke, terus yang kemarin diganti itu adalah yang ini ya. Ini adalah baut dimana nanti kita akan masang kabel ini ya, untuk standby-nya, voltage-nya daripada baterai di sini. Terus yang di dalam sini ini kan pluser. Katakanlah ini ada di sini ada medan magnet ya. Jadi ketika nanti kita ke start kontak ini untuk kunci kontak starter, nanti si plusernya ini akan mengonek, dia akan turun, dia mendorong sini, tak gitu ya, mendorong. Nanti akan ketemu antara di dalam sini ya, antara ini arusnya ini ketemu sama yang di sini teman-teman, yang ada di sini. Nah ini di sebelahnya sini, nah ini sebelahnya sini ya teman-teman. Jadi artinya ketika nanti plusernya itu kita starter kunci kontak pakai kabel yang kecil ini ya, plusernya akan turun ke bawah, nanti akan connect antara ini kabel yang ini pokoknya ini ya teman-teman ya, yang tembaga ini kan untuk aliran daripada dinamo ini ya, sama yang di sini. Nah ini jadi ketemunya kayak gitu teman-teman. Begitu udah ketemu,
nanti motor starternya ini akan bergerak kayak gitu. Karena kemarin perusernya juga ini rusak ya, dan juga ini rusak juga di dalam sudah kemakan, dari situlah tidak bisa connect ya antara hubungan ini sama hubungan yang sebelah sini gitu teman-teman. Sebenarnya kita kemarin kalau misalkan dilangsungkan bisa ya, dari arus baterai ini langsungkan ke sini bisa, tapi itu secara manual ya, kita harus memakai kabel ataupun kabel jumper gitu ya, katakanlah seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk di motornya ini masih bagus ya, kemarin kita hanya untuk dibersihkan saja sama karbon brushnya ataupun batu arang juga itu. Kemarin ada juga yang diganti gitu teman-teman. Jadi supaya lebih awet semuanya diperbaiki secara mantap ya teman-teman. Ini udah mantap nih. Oke, kita langsung pasang saja teman-teman ya. Pasang saja di sana, di playwheel sana. Nanti kita akan coba teman-teman. Yuk. Yang ini ya teman-teman ya. Gear playwheel yang itu di dalam. Nah ini. Nah itu masih bagus ya. Yuk, kita langsung pasang saja guys dinamonya.
Jadi di sini ada baterai kabel ya. Tuh. Yang kabel ini. Kabel ini ada dua. Jadi satu aliran ke baterai, yang satu arah ke alternator sini, teman-teman. Nah, ini. Arah ke alternator ya. Jadi masuknya di sini. Ini ada tulisan B ya. B itu baterai ya, teman-teman ya. Nah, itu. Masuk di sini. Nah, ini. Masuk ke alternator. Jadi ketika nanti udah running bisa mengisi ya ke arah baterai gitu, teman-teman. Yuk, kita lanjut starter engine-nya, guys. Oke, jangan lupa pasang baterainya dulu. Oke, teman-teman, kita akan coba tes ya dinamo starternya. Kita akan mencoba runningkan engine. Yuk. Oke, mudah-mudahan lancar ya, teman-teman, karena sudah kita tes di workshop, dimanualkan, bagus saja, guys. Wih, mantap. Ternyata mantap, teman-teman. Sip. Bisa running sudah. Oke. Oke ya, teman-teman, ini unit action-nya sudah running ya, artinya dinamo starternya sudah beres, progres perbaikannya artinya sudah beres, mantap. Oke, jadi untuk perjalanan perbaikan dinamo starter saya sudah buatkan videonya ya. Jadi next video dari ini nanti saya akan menayangkan perjalanan perbaikan dinamo starter ke central workshop. Oke ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang bagi penasaran, di next video ini nanti bisa teman-teman saksikan ya bagaimana proses perbaikan dinamo starternya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan terkait ekskavator PC200 di starter, bunyi cetek-cetek gitu aja ya. Jadi cara langkah-langkah perbaikannya seperti itu, plusernya kita ganti dan pinion gear arah ke flywheel ya, itu juga diganti. Ketika itu sudah terjadi kerusakan sedikit ya, karena itu nanti bisa mengakibatkan kefatalan pada flywheel. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga keselamatan, kesehatan, tetap semangat. Salam alat berat.